Que tenga un botullón, ¿eh? Nomor tujuh ni rafli macam ni, dia kata pengaliran air masuk ke dalam tangki tu adalah X tambah 5 meter per meter cube per second, iaitu per sesaat. Dia punya volume of tangki tu adalah 600 meter per padu, dan masa yang dia ambil untuk untuk pengaliran penuh adalah 2X. Carikan nilai X. Okey. So soalan kita ni, kalau kita velocity itu kelajuan air adalah volume bahagi ini v besar, velocity volume per dengan masa. Jadi velocity kalau kita tengok unit ni penting, kalau tak ingat formula kita ingat unit. Tengok ini unit dia adalah X tambah 5, dia ada meter padu, iaitu S dash ni negatif ni adalah per S. Jadi volume pula dia adalah 600 meter padu, dan masa pula adalah 2X. Dalam masa saat. Jadi kalau kita tengok unit dia, ni dia sama. Kalau kita tengok ni, iaitu meter padu per saat. Ini dia, kalau kita tak ingat formula kita boleh compare dia punya apa unit. Jadi bila kita nak buat calculation, kita tak perlulah unit ni kita ambil kita punya equation saja So equation saja 2x pergi ke sebelah jadi darab. So 2x ini tu sama dengan 100. Jadi expand kan dapat 2x square. Nah. 10x. Yang ni cikgu pergi sebelah terus, jadikan dalam bentuk umum. Ini cikgu kecilkan. Okey, so kita factorizekan 5 5 15 di 15 30 10 15 20 negatif positif. Ini kita akan dapat X tolak 15, satu lagi X tambah 20, maka kita akan dapat X tu 15 atau negatif 20. So nilai X tadi ini dia mesti positif masa. So nilai mungkin 15 So itu untuk soalan nombor 7 ni. So yang selalunya nak buat equation dekat sini kita problem. Jadi ingat unit dia ingat unit ni kita boleh So okey, untuk soalan ni kita jumpa untuk video berikutnya.